Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih buat saudara semua yang sudah mampir, sudah subscribe. Saya ucapkan alhamdulillah, semoga kebaikan teman-teman semua diberikan balasan kesehatan, rezeki, dan kelancaran usaha yang lebih baik lagi. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya mau mereview mobil Toyota Veloz. Tahun 2012, bertransmisi otomatis, pajaknya di bulan 9, pelat 2 kali. Untuk nilai pajak sekitar 7 jutaan. Untuk harganya, nanti kita tampilkan di akhir video ini. Jangan kemana-mana, jangan di-skip. Baik, untuk Avanza Veloz ini sudah bukan rahasia umum lagi. Mobil ini terbilang mobil sejuta umat yang sangat tahan banting dan dinilai dari segi resale value-nya masih tetap stabil. After sales service-nya masih sangat luas. Dan juga untuk garansi spare part-nya tersedia dan tidak sulit untuk mendapatkan spare part mobil ini. Nah, kita perkenalkan untuk tipe mobil ini tahun 2012 dengan Veloz generasi gen pertama. Dengan lampu multi reflektor yang besar dan ujungnya menikuk ke bawah sangat tajam. Ditambah lagi dengan air scope-nya yang sangat luas untuk memasok suplai udara di intercooler atau bagian mesin. Dan desain front bumper guard-nya sangat aerodinamis, ditambah dengan fog lamp, menambah kesan sporty. Untuk gen pertama ini masih sangat mobilnya cukup istimewa. Di beberapa panel bagian masih cukup orsinil. Atau di sedikit pintu atau belakang pernah dicat, tapi mobil ini terjamin nggak bekas nabrak yang besar ataupun mobilnya bekas kebanjiran, terjamin ya. Hanya lecet-lecet pemakaian, kita repair ulang bodinya seperti ini. Baik, untuk bannya pun kita cek masih cukup tebal dengan diameter 185/65 ring 15. Peleknya, desainnya bagus banget dibanding versi Avanza sebelumnya. Dan ditambah dengan pion sewarna dengan bodi, ditambah dengan ornamen lampu sein, menambah kesan aerodinamis. Lebih cakep. Subscribe-nya di samping kanan dan kiri tersedia. Model tarik, sewarna dengan bodi. Dan logo VVTi di pilar fender depan kanan dan kiri. Kilometer mobil ini sekitar jarak tempuhnya 100 ribuan. Masih cukup relevan untuk ukuran Veloz tahun 2012 bertransmisi otomatis. Pajaknya di bulan 9 berplat genap daerah Bekasi. Nah, untuk mesin, kita buka untuk bagasi mesin. Dapurnya mesin ini masih cukup bagus, tidak ada yang rembes, kering, dan masih terawat. Dan di kap mesinnya pun masih original bawaan dari pabrik. Kita cek untuk di sealer-sealernya masih tampak utuh, tidak ada bekas eksiden. Dan di bagian apron depan pun masih cukup bagus, tidak ada bekas indikasi tabrakan atau benturan.
Untuk mesin mobil ini berkapasitas 1500 cc DOHC 4 silinder 16 katup. Dengan teknologi memakai VVTi, Variable Valve Timing Intelligent. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, serta dilengkapi dengan electric power steering. Sudah dilengkapi dengan electric power steering dengan sensor power steering apabila kita menempuh perjalanan yang kecepatan agak tinggi, dia menyesuaikan setir dengan power steering. Seperti itu kira-kira. Untuk di bagian belakang, rem ini menggunakan masih drum ya, tromol. Dan untuk yang di depan sudah menggunakan ABS atau cakram. Baik, untuk bagian interior. Untuk di bagian interior, layout dashboard masih cukup bagus. Tidak ada yang kerusakan dengan bahan hard plastik. Tapi masih sangat bagus. Ini hanya kotor sedikit ya, karena mobilnya masih baru dapat. Dan untuk sarung joknya pun robek-robek. Tapi ini sarung joknya yang model sarung atau temporer, tidak permanen. Ini bisa dilepas tuh buat teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau mobilnya kok ini sarung joknya agak robek-robek, nggak usah khawatir, ini bisa diganti karena ini tidak permanen ya, temporer. Center console boxnya tersedia dengan memanjang, dilengkapi dengan cup holder, dilengkapi dengan pocket dan penyimpanan laci terbuka. Di sini ada asbak, pengaturan AC di sini, dan unitnya masih sangat original, bawaan dari pabrik. AC-nya saya pastikan masih sangat dingin. Kaki-kakinya pun masih cukup enak. Untuk setirnya masih cukup bagus. Tapi sedikit kendor ya, wajar karena sudah termakan usia. Tapi masih cukup bagus ya, tinggal dipakein sarung aja. Pengaturan switch steeringnya masih di sini, masih tersedia, masih berfungsi dengan baik. Untuk mobil Veloz ini dilengkapi dengan speaker tweeter di pilar A depan, kanan dan kiri. Untuk atap saya pastikan masih cukup bagus, bersih. Ini hanya butuh sedikit saya bersihin, saya salon. Jadi untuk mobil ini masih cukup layak banget. Insya Allah mobilnya nggak terlalu mahal saya jual. Untuk di bagian tengah, kursi-kursinya masih cukup bagus, rapi. Kalau sobek-sobek sedikit wajar, pemakaian. Tapi saya pastikan mobil ini tidak bekas banjir ataupun tidak bekas nabrak. Dan dilengkapi dengan AC double blower sehingga menambah kenyamanan di penumpang belakang. Baik, kita ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi yang saya cukup suka, di sini ada ornamen chrome memanjang di bawah kaca, menambah kesan lebih aerodinamis dan lebih sporty. Ditambah lagi dengan chrome back door yang sangat besar sehingga menambah kesan kemewahan, dan ditambah lekukan reflektor atau mata kucing, tersedia rear spoiler dengan Egmont stop lamp. Wipernya tersedia untuk bagian belakang, dan mobil ini dilengkapi dengan rear defogger di kaca bagian belakang. Satu lagi, untuk bagian knalpotnya, muffler cutternya yang cukup menambah kesan aerodinamis dan sporty. Nah, ini bagian belakangnya kita cek juga masih cukup bagus, tidak ada bekas indikasi tabrakan. Kita cek juga, kalau kotor wajar, sekali lagi ini mobilnya masih baru dapat. Belum kita salon, belum kita bersihin, belum kita repair.
Nah, untuk di bagian bawahnya pun masih bersih banget, tidak pernah ada bekas dibuka dan tidak ada bekas karatan. Saya pastikan mobil ini untuk interiornya cukup bagus sekali. Dan tersedia di bagian belakang cup holder, door pocket. Cup holder dan pocket serta konsol center di bagian samping kanan dan kiri. Berapa menit, Bang? 12 menit. Oke, baik. Ke depan. Untuk mobil ini dengan fasilitas yang sangat sederhana, mobilnya masih sangat diminati di kalangan keluarga Indonesia. Karena apa? Harganya masih sangat terjangkau dan mobil ini terbilang tahan banting. Mobilnya nggak cengeng, spare partnya gampang dicari dan perawatan after sale service-nya masih sangat dimanjakan di dealer-dealer resmi. Jadi untuk sobat-sobat semua nggak usah khawatir untuk memiliki mobil ini. Insya Allah mobilnya masih cukup layak buat saudara-saudara. Dan untuk harganya di sini kita jual 110 juta. 110 juta Veloz AT bertransmisi matic, maksud saya. Veloz bertransmisi otomatik tahun 2012. Pajaknya cuma 2 kali plat. Untuk nilai pajaknya yang harus kita bayarkan sebesar 7 jutaan. Di sini saya jual 110 juta ditambah untuk nilai pajak 7 jutaan. Jadi 117. Buat sobat-sobat semua, kenapa saya jual 110 plus 7 jutaan? Sobat-sobat semua bisa cek di harga pasaran yang sekarang berlaku. Insya Allah harga ini yang saya tawarkan masih cukup murah. Insya Allah mobilnya merekomendasi buat teman-teman semua. Oke, sebelum itu tadi yang telah saya uraikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman semua yang mencari mobil MPV yang cukup layak pakai dan harganya masih relevan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat semua. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa.